Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menegaskan status vaksinasi kini tidak lagi menjadi syarat penumpang kereta api. Menurut Muhajir, tidak berlakunya lagi syarat vaksinasi telah sesuai dengan kebijakan Menteri Kesehatan. Selain itu, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM juga sudah dicabut. Tadi sudah diberitahukan bahwa sudah tidak disyaratkan lagi untuk status vaksinasi penumpang. Sehingga sesuai dengan kebijakan dari Pak Menkes ya. Jadi untuk sekarang ini karena PPKM sudah tidak diberlakukan lagi, maka untuk penumpang kereta di seluruh Indonesia sudah tidak lagi diperlukan persyaratan vaksinasi.